taala. Rugi kalau nikmat enggak kita syukuri, apalagi keduluan ma. Ayo toh nyaut, rugi hidup ini kalau kasih nikmat enggak disyukuri, apalagi keduluan ma. Kalaupun hidup sudah terkena komplikasi karo sembarang panganan sing disenengi, wis ora wani ketemu sate dihindari, sing digeleki iwak teri, kasinen sithik tensine tinggi, mangan cumi-cumi alergi, kena sambel goreng ati asam urat kambuh lagi, sugih wedang legi njaluk ganti karena sudah punya pabrik gula sendiri, nyedai bojo malah disingkri i. Soale wis kena disfungsi ereksi, najan dijamoni tetep ora iso ta. Nah, kalau ora angel ya ora larang kok. Maka hidup ini jangan hanya sibuk mencari sampai enggak sempat menikmati, rugi. Woi. Woi. Kalau sudah sepuh, waktu mudanya enggak sempat menikmati, rugi. Makan aja udah mulai seleksi, enggak berani koleksi toh. Kalau udah sepuh, monggo Mbah sekule Mbah, sithik wae. Niki sop seger Mbah, duduwe wae. Mumpung anget niki sate Mbah nggih, sunduke wae. Jeruk Mbah nggih, kulite wae. Apa meneh ditutke bojone gek sing wedok kereng arep njukuk ngene ra entuk ditampel terus nyiduk kikil aja kuwi ora eling penyakitmu he aja kuwi ganti rawon ya ditampel kuwi ya ora oleh terusno nek pengen cepet mati karek delongap delongap. Ada loh orang yang hanya sibuk mencari enggak sempat menikmati. Bakul-bakul biasanya akeh ngene, bakul pentol, bakul cilok ngono sibuk mencari tapi enggak sempat menikmati. Bakul-bakul mosok mangan dodolane ra ngira. Kadang dodolan pecel saking larise, kelarisen. Entek dodolane, tapi bar dodolan geblak ora kober sarapan. Iku jenenge sibuk golek pangan ning ora kober mangan dhewe. Ada sibuk membangun rumah tapi enggak pernah di rumah. Banyak sekarang orangnya merantau ke luar negeri. Sibuk bangun rumah ning gone Rembang, megah mewah indah, ratusan juta bahkan sampai miliaran. Orang yang membangun rumah sibuk ndak karuan, dia merantau di luar negeri, sibuk bangun rumah tapi dia enggak pernah di rumah. Pulang-pulang omahe wis ambruk. Ada loh sibuk meniti karir sampai lupa menikah. Sempat menikah tapi enggak serumah. Serumah tapi enggak pernah ramah. Kalau ketemu sudah sama-sama lelah, kerjaannya cuma marah-marah, suami istri saling lempar barang pecah belah, kelakuannya kaya kucing kerah. Nah, jadi tontonannya bocah-bocah, rumah tanggane bubrah, anaknya ora beres nek sekolah, nanti pindah ke Muhammadiyah ya ora munggah-munggah. Akhirnya wong tuane dipanggil kepala sekolah, arep teko wegah, akhirnya anak dipasrah nombah. Ngokon bali neneh ya ora iso wesan ngene iki kok. Ngene iki ya ngarang karo mlaku kok ya. Maka syukuri yang ada, nikmati yang kita miliki, maka hidup ini akan benar-benar menjadi anugerah buat kita. Amin. Ya ono dalile kok, syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Sapa ngomong endele? Nek nyilik lambemu diluk. Ini kaya abot-abotnya golek pangan. Ya masa wakil bupati kadang-kadang karaoke ini kiai kok ra oleh. Dikira aku ora ngerti statusnya. Suarane enak ngono. Suara ngepas.